kamu harus bisa menyanyikan lagu Vietnam. Gom chặt bàn tay anh nhé, anh nhẹ thân nào chẳng được xe nào, xe nào xe nào, chẳng mà đêm đó xe nào em. Chừng đã đêm nay, chừng nào đã chân đi, chừng tôi sẽ đi. Nhưng mà chỉ mang, chẳng sợ, chẳng ai em phong. Đã, thank you chị Tiger, puaskan lu. Lu mau jebak gue jebak balik. Senjata makan tuan. Kamu cik wajahnya, kamu cik tegangnya, stopnya, di om. Kamu kan nggak bisa bahasa Vietnam. Bisa. Emang pacaran sama Vietnam? Enggak, aku pacarnya Mas Sugeng. Abi boyfriend video mau ngoy oi. Nah. Pasangan menjadikan sepanjang masa. Hey, wong Vietnam udah ngomong sok magu mah aku. Sayang. Apa? Ya asu. Kayak asu. Kayak. Hey. Sayang. Chị Tiger, cảm ơn chị. Cùng chặt bàn tay anh nha chị. Yang bisa gue bahasa Vietnam itu aja. Heh, tahu nggak sih teman-teman ya, kita itu ada tahu orang seperti kita itu ya, ada yang baper beneran. Sayang, aku tuh gemes. Kamu juga gemes. Boleh nggak cubit titik? Boleh cubit ginjal sayang. Ya nggak apa-apa. Aku tuh sayang sama kamu. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama mangga? Sama-sama asem. Kok bener sekali jawabannya sayang. Sayang, sayang. Ayang aing adi dang edau. Ndau. Aing adi dang edau. Dau. Dang e-nya. Oh, dang e-nya. Aing adi ankem cua. Cua. Tai sao, cuan. Apa suruh makan tai? Tai. Si Tiger, come on, si. Belum. Perempuan itu aku mau ada.
tua pok sambel. Aing Adi, Aing Adi. M Il Aing Adi. M M Vidya. Aing. Vidya, Aing. I love you. I know M. Vidya, I love you. Ini rek. Ya. Ini diulang kembali. Vidya, I love you. I love you, Aing Ani. Oh enggak, Aing Om M. Aing Om M. Aing Om M. Bangsa Vietnam, Aing Om M. Hey, Vidya, aku ki M yo aing nek kowe aing yo M. Aing O M, aing O M, aing O M. Enggak. Apa? Mami, thank you. Ayang Adi, aku tuh baper sama kamu. Kamu tuh setiap hari ngasih aku perhatian. Kamu udah berak belum, sayang? Belum, kan biasanya kamu yang nyawiin. Berakmu. Ya, karena kan tiap hari kamu kasih air. Ayang, ayang, aku sekarang itu nggak pernah cawi. Pantes kamu bau, sayang. Kan kamu yang setia nyawiin aku. I love you, Vidya. Ayang bisa nggak nanti ku santet lo ya lama-lama. M yo M Adi. Eh Chris, thank you Chris. Thank you Chris. Aku nggak bisa LDR dari kamu, Ayang Adi. Aku sebenarnya nggak bisa. Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Kamu menghindari dari kau ya? Aku tuh sebenarnya udah stres dengan anak kita. Ya udah, kamu buang ke panti asuhan saja itu. Panti asuhannya buang lagi. Panti asuhannya juga angkat tangan ya. Udah. Eh, tahu enggak anak-anak kita, anak kamu itu ngado kamu tuh 15 baju. Aku disuruh jualan baju kayaknya. Aduh, banyak banget dia bawanya ya Allah. Dia bawain kamu itu 15 baju, tahu kenapa kamu malah nggak ada di situ, Chris. Abis ini dihujat dia Mas Adi, padahal dia tuh dibawain setengah koper. Aku masih jadi Bang Toyib, masih kerja di sini buat beliin susu anak kita. Kamu kan nggak mau netein. Karena anak kita biasanya langsung. Langsung apa? Pakai? Dia udah. Langsung dia nyusu. Udah ngentil di kambing loh. Langsung nyusu di kambingnya. Bukan bukan sapi ya. Iya. Kambing. Ntar fansnya Koi buat. Eh. Ntar ngapok. Fansnya Koi kan caperan semua. Masamu ya. Aku lo. Sedikira nganu toh. Sedikira apa jenenge? Aku ki memiliki harapan kepada koi. Iya.
Sembok kayak bunga kayo. Iya. Banyak orang yang bilang aku memberi harapan. Tahu nggak sebenarnya kita itu udah kawin. Nikah siri. Kristen gitu. Iya, nikah. Terus sama Chris aku tuh udah nikah juga, guys. Kalau sama Mas Adi aku udah ditalak. Talak. Talak rujuk, talak rujuk. Ini nikah buat. Iya. Tapi nanti ada saatnya pasti kamu tuh pasti bakalan bakalan menyesal, Mas Sugeng. Karena kamu itu udah mengabaikan aku. Iya ke? Iya. Nanti kalau aku dilamar sama pengusaha gimana? Pengusaha apa? Pengusaha tuyul. Nanti kalau aku dilamar sama pengusaha, terus aku nggak boleh main TikTok. Eh, jangan-jangan jodohku nggak mainan TikTok. Siapa? Nggak tahu. Bapak security depan nggak mainan TikTok, jangan-jangan itu. The best shoot. Hei, pengusaha tokek, pengusaha merpati, pengusaha apa maksudmu apa? Netizen.